Oke guys, welcome back lagi bersama saya LK14. Jadi di video kali ini aku ingin membuat video tentang DC Drug Legend lagi. Dan di video kali ini di sini aku akan memainkan salah satu event. Sebenarnya nggak memainkan sih, lebih ke menjalankan event ya. Di sini ada event baru, ada Motherbox Revoltation lagi. Jadi di sini aku akan menggunakan Motherbox yang telah aku kumpulkan sambil menjalankan misi dari League Mobilization ya. Jadi di sini sebenarnya aku bisa, kalau bisa ngejar sampai 6.000 poin ya. Ngejar sampai 6.000 poin dan di sini aku udah ada cukup banyak. Tapi kalau bisa nanti coba kalau bisa sampai 6.000 aku kejar 6.000, soalnya kalau untuk explore map sebenarnya aku masih banyak banget. Ya, aku masih sini kayak misalnya sendiri di sini. Dari Bastan sampai ini belum nih, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 map lagi yang belum aku tereksplor ya. Sehingga kemungkinan bisa sampai 6.000 ya. Jadi dalam satu minggu ini aku akan kejar target mapnya itu clear semua biar sampai dapat 6.000 poin. Soalnya aku ingin mengejar Magic Eye-nya ya, seperti itu. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung kita gas aja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dapat emang dapat karakter yang bagus ya, atau shard yang emang aku inginkan. Ini kita dapat. Ini. Oke, Black Adam. Kalau untuk shardnya, aku lebih ngejar ke Black Adam, Wonder Woman, Ivy. Habis itu mungkin bisa apa lagi ya? Nera, ya. Si Raven, Black Adam sih penting soalnya aku mau main itu kan Society. Banyak sih kesini. Oke, 100 ya. Gak bisa 100-100 gitu ya, 10-10 cukup lama sih. Kalau kita 20-20 gitu, 50-50. Nah kalau ini lama banget. Mau cukup 9 kali. Oke. ID. Kita belum bisa ngedapatin ya, Dr. Fate atau si Captain Cold karena memang masih baru ya, Black Canary. Soalnya kalau bisa incer yang baru kan bagus, tapi karena sekarang masih belum bisa, itu kemungkinan untuk beberapa next update lah ya, kayak Bad Girl yang dulu itu limited ya, tapi setelah semenjak update-update nanti kita bisa dapat lagi. Ini. Ah, banyak ya. Sambil ngejar ini ya guys ya, sama-sama sambil ngejar ini. Lama-lamanya. Betul ya, sekarang. Ini, lumayan banget IB. Gak bisa terbanyak IB sih. Kita IB oke banget. Bener. 32 kali lagi. Kemudian kita bisa buka 3 sampai 4 yang merah deh. Dan Robin. Udah deh, dapat karakter utuh juga deh. Langsung dapat karakter, pacaran semua. Soalnya kita bisa kalau dapetin karakternya kayak unlock karakter gitu. Ini 5 kali lagi guys. Banyak ya. Sampai 1000 gak sampai ya. Tapi cuma 700 kenapa gitu. Oke. Ini RU. Oke mas. Oke. Next kita ke Korea Energy Kiss. Ada 75. Oke. Nice.
Okay. Kita buka sekali lagi. 10 kali lagi kan selesai guys. Gak apa kita buka ini aja 5. Wah, Grand Aero 2-2. Oke, abis itu kita ini lagi. Kita cari 1500. Carinya agak rendah gak? Kalau ini luas. Gak ada sih ya. 1500 lah yang paling ini. Oke, kita incar 1500 lagi. Oke, sisa sedikit ya. Kayaknya gak sampai deh. Merah guys. Sedap, not bad ya. Sebenarnya kalau untuk yang merah tuh sama guys ya. Kalau untuk mythic ya, aku tuh butuh 5 lagi dari Superman. Kayak misalnya sendiri sini, Superman itu bisa dapat dari Genesis Chamber. Jadi kalau 5 lagi aku bisa dapetin Superman gitu. Kalau untuk Bunny juga bisa, Konstantin juga bisa ya. Kalau sisanya untuk limited ini nggak bisa. Kalau Dr. Fate belum bisa didapatin. Superman sih guys tuh. Lima lagi nih, bisa buka Superman. Oke. Jadi kita ambil yang ini dari sini. Paling cuma sampai 3.000 sih guys. Kita ambil dulu, kita collect semuanya, kita ulang buka semuanya ya. Superman sih guys kalau bisa, butuh 5 lagi. Oke, kita bisa dapat 3, oke kita bisa buka 4 guys. 4 merah, mungkin 5. Oh, entah sih. 5 kayaknya, kita kayaknya bisa buka 5. Oke, ini lagi. Raven. Yang kita bisa mendapat karakter Shanghai Putu guys gitu. Cip 10. Oh, enggak ada merah-merah. Wih, Wonder Woman. Wonder Woman. Oke. Nih. Banyak, guys. Kita collect dulu ya. Oke, polis. Oke, kita bisa buka 6 sepertinya. Apa yang lagi? Banyak, jir. Kita collect lagi guys, sabar ya. Kita tengok ini. Marble box-nya udah selesai. Kita cegel 50 poin. Oke, pingin. Oke, ini danas nih. Oke, kita masih dapat Raven deh. Oke, kita 200 kali lagi. Oke. Ada terus guys, dapat terus. Ada nih. Oke. Kita ini dulu. Ini masih 750 lagi. Butuh 4 kali lagi saya. 4 kali lagi. Oke, ini ya. 8 Divine Energy Keys. Ya, key semoga kita
aku bisa mendapatkan shard Superman 5 biji aja guys. Aku butuh 5 biji aja shard Superman biar bisa nge-unlock Superman guys. 5 aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di code 8. Tak dapat. dapat Luthor, dapat Batman, Harley 30, Shazam, Shazam sama Red Robin. what the fuck, what the fuck. Oke, okay, jadi kita coba tengok ya. Apa yang bisa kita up di sini? Oke, okay, di sini kita bisa up Black RAM 1. Habis itu di sini kita bisa Wonder 1. Shazam. Habis itu Harley. Oke, okay, Harley normal lah. Karena untuk buat offline kan, bentar lagi muncul. Oke, okay, Cyborg. Redwood. Merah. IBP bisa minus 10. Tapi kayaknya ada perubahan import gak sih? Selaku kalau mau ke ungu itu bintang, dia perlu apa sama jawab perusahaan aku aja. Coba sama aku aja. Oke okay. Superman 5 lagi tuh deh. Ini sini. Oke, okay, udah sih. Kok bisa sekali ini. Oke okay. Ini ya mas. Jadi seperti itu ya guys. Dari motherboxnya aku punya tadi bisa ke terkumpul 3950 poin. Tunggu, kita masih bisa lagi, kita masih bisa lagi. Anjay, masih bisa. Bad girl, oke. Okay. Not bad. Oke. Okay. Masih bisa. Kita buka aja lagi. Habisin semuanya. Superman guys, susah. Untuk Superman. Oke, okay, jadi seperti itu ya. 4.270 poin. Ya, kalau bisa semoga aku bisa ngejar sampai 6.000 poin. Soalnya aku pengen ngejar Magic Eye-nya juga. Dan untuk map masih banyak banget yang belum aku ambil ya. Ini dari Detroit sampai ke bawah ini udah. Jadi sisa Boston, Good Haven, ini masih kosong. Aduh, jadi dari Boston, Good Haven ke atas sampai sini itu belum aku clear, tapi semoga aja bisa sampai 6.000 poin. Ya, begitulah ya guys ya. Semoga bisa 6.000. Jadi kemungkinan ini akan menjadi part satunya. Next itu ada part 2-nya dari si Motherbox Rehabilitation ya, seperti itu. Oke, jadi guys, itu aja untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau perkataan kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah dukung video ini. Dan bagi yang belum dukung, silahkan dukung dan klik subscribe-nya. Dan tekan juga tombol notifikasinya. Oke, jadi bagi kalian yang ingin komen tentang video ini atau video sebelumnya, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Dan see you in next video guys. Bye bye.